Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kamis siang. Setibanya di Berau, Jokowi langsung meninjau RSUD Abdul Rifai. Tahu orang nomor satu di Republik ini tiba di RSUD Abdul Rifai, para petugas dan keluarga pasien yang ada di rumah sakit berbondong-bondong menemui Jokowi dan ingin berfoto bersama. Setelah menyapa sejumlah warga, Jokowi kemudian menyusuri setiap ruang pelayanan dan memeriksa apa yang menjadi kekurangan. Usai berkeliling, Jokowi pun berjanji segera memenuhi segala kekurangan RSUD Abdul Rifai pada 2025 mendatang. Untuk penambahan CT scan, kemudian mamografi, CAT lab, kemudian perlengkapan ICU semuanya akan disediakan, akan disiapkan dari pemerintah, tapi pemerintah daerah mestinya yang